Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Andri Kawe. YouTube yang bukan namanya nulis urusan kopi-kopi, video urusan kopi-kopi ya. Gitu. Tapi selain ngopi juga bisa jalan, bisa jajan, ada religi juga ya. Nah, untuk yang sekarang kita akan mencoba bercerita tentang kamari. Di hari libur kita bikin kopi. Dan kopinya adalah sama. Kopinya adalah Kohitala dan kopinya binnya itu dari Bogor, yang ngirimnya dari Bogor, tapi kopinya Mekarwangi ya, itu honey itunya ya. Dan biasa untuk metodenya adalah metode manual brew V6V. Jadi silakan, mari kita tonton videonya. Terima kasih. Nah, inilah peletan mesin grindernya berwarna hijau unyu-unyu dan sudah di grinder kopinya tadi Arabica honey Mekarwangi roastingnya di Bogor ya. Ini persiapan peralatan perang begitu ya, dengan menggunakan metode manual brew V60. Mari kita nikmati prosesnya. Thank you.
Nah, sekarang kita akan menikmati kopi Arabica mekar wangi dengan roastingannya adalah honey ya. Oke, kita seruput dulu. Acidity-nya medium, bodinya juga medium. Tapi aftertaste-nya berry-nya kuat sama apa? Ada ninggal gitu ya. Ninggal sitrun atau sama kacang tanah. Seger sih. Ya. Jadi begitu dongeng bikin kopi tentang kopinya Arabica mekar wangi honey dan di roastingnya di Bogor ya, roastingnya di Bogor Kira Roastery and Lab. Alhamdulillah mendarat juga gitu ya itu kopi, dan kita grinder ada dua, yang di grindernya itu ada yang di grinder halus untuk kepentingan kopi tubruk, ada juga yang di grinder khusus untuk agak kasar untuk sikti ya. Itu dongeng nama teman-teman. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini. Besok lusa kita lanjutkan dengan ngopi-ngopi di tempat yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi. Ain't nobody.